ada 3 pesanan barang aku yang bakal datang. Yang pertama itu tas Birkin. Ya. Terus gaun yang di Fashion Week kemarin. Terus sepatu lubutong gue, ya ampun. Yang selalu tersimpan hanya Karen. Untukmu. Karen. Apa? Ngagetin Karen aja sih, pagi-pagi juga. Kamu tahu ini apa? Ini semuanya tagihan kartu kredit kamu. Oh, tagihan kartu kredit. Tetep emang kayak apaan aja. Oh, cuma itu doang reaksi kamu? Terus emang Karen harus ngapain? Kamu tahu nggak berapa besar tagihan belanja kamu? Belum lagi tagihan restoran kamu. Memang kamu pikir papa ini yang punya bank dunia apa? Oh, papa udah deh, kayak gak biasa sama aku aja. Biasanya juga dibayarin. Pa, marah-marah pagi-pagi ntar papa darah tingginya kumat. Kamu ini benar-benar sudah keterlaluan. Kuliah kamu berantakan. Bisanya cuma nyalon, shopping. Udah, kamu dengar ya. Papa sama mama mau pergi ke luar negeri selama 3 minggu. Kamu, papa tugasin ke Bandung, urus taman bunga kita. Loh, Papa, tunggu, Pak. Papa nggak mau tahu, pokoknya pa. Kamu harus jalankan tugas yang papa berikan. Papa, tunggu, dengerin Karin dulu, nggak mungkin kan. Pak, Karin kesana nggak mungkin, papa kan tahu Karin harus ke salon. Papa nggak mau tahu. Papa, jangan gitu dong, Pak. Aduh, mama mana sih? Ma, lihat anakmu nih. Aduh, ada apa sih pagi-pagi kalian sudah ribut? Iya, mama, so aku disuruh ke Bandung untuk ngurusin kebun bunga. Aku kan bukan tukang kebun, mama. Bilang sama papa, ma. Ma, ayo dong, ma. Bilang sama papa, bujuk papa, ma. Aku kan bukan tukang kebun. Kok mama diem aja sih, ma? Ma, jawab, ma. Ayo bujuk papa. Mama setuju sama papa. Hah? Ma, mama bercanda kan, ma? Mama bercanda kan? Ma. Kamu lihat kan, Karen? Mamamu itu aja sekarang sadar kalau kamu itu semakin hari semakin manja dan semakin tidak bertanggung jawab. Kamu dengar, Karen? Ada klien penting papa yang akan datang ke kebun bunga kita. Dan tugas kamu, kamu harus yakinkan kalau dia itu akan menjadi pelanggan tetap kita. Kalau tidak, ya kamu boleh ucapkan selamat tinggal kepada seluruh kartu kredit kamu dan juga mobil kamu. Pa, jangan gitu dong, Pa. Pa, gak mungkin kan, Pa. Papa bercanda juga kan. Papa tidak mau tahu. Jalankan tugas itu. Ayo, pa, kita berangkat. Pa, ayo, Pa. Ayo, Ma. Pa, jangan. Pa, mama. Gimana ya? Halo, Pak Wan, ini saya Karen, mobil saya mogok. Suruh orang jemput saya sekarang ya, cepetan. Dimana? Pokoknya sih nggak jauh dari jalan yang tadi saya lewatin, itu ada pelang gitu, tulisan restoran apa gitulah, Pak. Pokoknya suruh orangnya deh cari saya cepetan ya. Namun ku coba membuka hati, ku kan jalani walaupun harus tersati. Dengan cinta tulus dari
maling kan? Eh, maling ya. Kamu maling ya? Maling. Kamu maling kan? Kamu maling kan? Maling. Iya, maling. Saya maling. Bukan maling, bukan maling. Ya. Saya Romi. Non Karen ya? Siapa lu? Saya teh anaknya Pak Wawan. Saya kesini disuruh jemput si Non. Mobilnya mana? Mobil? Ini? Hah? Maksud lo gue harus naik sepeda gitu? Iya, ya gitu Non. Saya nggak dikasih tau bapak kalau jemput naik mobil. Terus lo pikir gue mau naik sepeda? Enggak. Aduh, ada aja. Bilang satu masalah ini dateng lagi nih masalah satu. Ada aja. Atau gini deh. Lo ngerti mobil nggak? Coba lo korek-korek dikit mobil gue gitu, siapa tahu dia mau nyala. Ya udahlah, sekedapnya. Ya pantesan aja lo gak nyala mobilnya. Orang bensinnya teh habis. Aduh, kenapa sih harus lewat sini? Gak di jalan lain apa? Gak ada tuh. Aduh. Non pegangan. Non pegangan. Hati-hati, jangan pegangan bawah sepedanya yang bener. Iya Non. Kapan nyampe nya sih lagian? Kan. Aduh. Nah Non, udah sampe Non. Villa gak ada yang lebih jauh lagi apa? Heran gue. Ini villa teh udah paling dekat sama kebunnya papanya Non. Serah lah. Ilang. Ada apa lagi Non? Anterin mobil gue hari ini juga. Sekarang kalau perlu. Ya lama. Iya Tuan Putri. Tuan Putri? Lu tuh maksudnya apa sih? Dari tadi tuh lu ngeselin gue terus. Gue tuh bisa aja ya mecat lo. Mecat? Non, maaf ya. Saya teh gak pernah kerja sama papanya Non. Jadi kalau Non mau mecat saya, maaf gak bisa ya. Ya emang sih, gue gak langsung mecat lo. Tapi kan bokap gue bisa mecat bokap lo. Bisa kan? Nih, bawa ke dalam. Ngeliatin aja lagi, buruan bawa. Sinon, awas. Gak kena gak lapor papanya lagi. Mungkin bawain. Kau kampung. Satu dan dua. Taktik-taktik kau sebarkan. Tiga dan empat. Tipu rayu kau lakukan. Lima dan enam. Semua modus kau lancarkan. Tujuh, delapan. Kau siapkan siasat sesat. Assalamualaikum. Romi. Romi udah pulang. Kumaha? Si Neng anak bos kita udah dijemput. Oh, Non Karen. Iya. Udah, Bu, udah. Ceritain Ibu. Ibu mah pengen tahu. Ceritain apa ya, Bu? Ibu rasa mah si Neng itu pasti tambah gelis, tambah cakep, tambah keren. Namanya juga Karen. Pasti seperti bintang-bintang film. Ayo ngaku. Enggak lah Ibu, kenapa sih, aneh banget ya menurut saya Romi mah Bu ya. Si Karen itu teh biasa-biasa aja, gak ada yang spesial ya. Udahlah Bu, Romi teh mau sholat dulu ya. Kamu mah gak ngebelain Ibu. Ditanya Ibu baik-baik malah sewot. Anak kok seperti itu. Tetep. Anak seperti itu pisan ih. Aduh, mana sih sinyal? Sinyal, ya ampun. Kanan kiri salah. Aduh, mana sih sinyal? Kok gak ada sih? Aduh, ini tempat apa sih? Sinyal keluar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Rom? Non Karen udah dijemput? Oh, Non Karen, Pak. Sudah, Pak. Dan sekarang juga Non Karen sudah di vilanya. Alhamdulillah. Syukur, Ratu. Nah, Non Karen betah kira-kira? Kayaknya sih Non Karen tuh biasa-biasa aja, Pak. Mungkin gini, Rom. Dia kesepian kali di sini, Rom. Dia kan tidak ada temennya. Mungkin kalau bawa pikir, kamu tuh yang nemenin. Hah? Romi, Pak? Iya, kamu. Siapa lagi? Kamu kan sama-sama anak muda. Sama-sama mengerti. Nah, kalau sama Bapak, hatu diskonek, hatu Rom. Alias gak nyambung. Ya ampun, Pak. Romi teh juga sama dia gak nyambung, Pak. Dia mah cewek kota, Romi mah dari mana? Romi tuh juga bingung mau ngomong apa sama dia. Iya, dicari atuh, Rom. Ngomong apa, kek? Ya udahlah, Pak. Nanti deh Romi coba ngobrol-ngobrolnya sama dia. Nah, gitu atuh. Udahlah, Pak. Romi teh mau siap-siap dulu ke masjid ya, Pak. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Jangan lagi kamu deket aku. Jadi pusing aku gila jadinya. Berpacaran, timbang hatiku ragu tak menentu. Jalanin semua kisah denganmu, mending pisah jauh darimu. Jujur aku masih sayang kamu. Ku takut kehilangan kamu. Assalamualaikum. Lu kemana aja sih? Dari tadi nggak dateng-dateng, lama banget gue tuh nungguin lu sampai kedinginan, tau nggak di sini? Ya lagian si Non teh ngapain tuh tau dingin masih di luar? Ya terus gue harus di dalam, terus ntar gue digigitin sama tikus-tikus yang ada di dalam. Aku sudah bosan melihat tingkahmu. Gue nggak bisa tidur di dalam. Pokoknya sekarang lu cariin gue hotel. Hotel? Iya. Non, di daerah sini mah hotel cuma ada dua, dan dua-duanya teh udah penuh gara-gara sekarang teh musim liburan. Terus gue harus tidur di mana? Oh, tadi kata bapak saya mah, si Non suruh tinggal di rumah aja. Ini sampai rumah bener dibenerin aja. Di rumah lo? Iya. Enggak. Oh, ya udahlah. Kalau si Non nggak mau mah, ya Non mau masuk ke dalam aja. Mau tidur bareng tikus, mau makan tikus, ya terserah sama Non aja. Saya kalau gitu pulang aja. Assalamualaikum. Ya udah, gue udah ngantuk. Gak apa-apa tidur di rumah lo. Kehilangan kamu, mau. Tapi sikapmu. Udah masuk, ambil barang-barang gue terus ke rumah lo, ayo. Oh. Lama mau sekarang? Ya iya, sekarang. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan melihat. Enon sini masuk, Bang. Nah, iya dah. Segini doang nih kamar lo? Ya setahu saya memang segini aja. Cuma ntar deh coba saya tanya si bapak ya. Siapa tahu teh di lantai 2 mah masih ada gitu. Biasa aja kali, nggak usah pakai nyindir. Kamar mandinya di mana? Oh, di luar. Di luar? Mm-mm. Di luar. Di ruang tamu? Oh bukan, di luar rumah. Ah? Di luar rumah? Terus kalau misalkan gue pengen ke kamar mandi malam-malam gimana? Ya, gampang Non. Kan tinggal keluar rumah terus kamar mandi gitu aja kok repot. Oh iya, saya hampir lupa satu lagi. Kalau si Non teh mau kamar mandi malam-malam, hati-hati ya. Emangnya ada apaan? Gak apa-apa, hati-hati aja. Iya, hati-hati.
Piati kan pasti ada alasannya. Piati tuh ada apaan? Ya, ya pesan saya mah udah. Hati-hati aja lah. Nah, saya permisi ya. Ya, bye. Ih, ada apa sih? Ih, rese banget. Lo kok ada di sini? Lo mau ngintipin gue ya? Astagfirullahaladzim, Non. Saya teh nggak mau ngintip. Saya teh mau ngambil ini nih baju. Tadi teh saya udah ngetok-ngetok pintu tapi nggak ada jawabannya. Ya udah saya masuk aja. Oh iya. Tadi si bapak teh pesan sama saya. Katanya si Tuan Putri itu harus mandi siap-siap ke kebon. Soalnya tamunya Non teh udah mau datang hari ini. Lu tuh bisa nggak sih berhenti manggil gue Tuan Putri? Maaf deh. Maaf, maaf. Nyebelin banget sih. Emang saya nyebelin? Iya, bagus. Bagus kalau nyadar. Kenapa sih? Gue tuh harus sial banget. Udah tinggal di rumah ini. Harus ada orang gila itu lagi. Berat banget. Ya, kucek, kucek, eh, kucek, kucek. You know? Nih, mandinya di sini juga nih. Iya, Non, di sini. Eh, lu mau ngerjain gua kan? Kok enggak ada airnya? Astagfirullahalazim, Non. Saya tuh lupa ngasih tahu Non. Non kalau mau mandi, nimba dulu di belakang, Non. Hah? Nimba? Iya, Non, nimba. Nimba teh dari sumur, Non, nimba air. Kalau dari tanah teh namanya gali. Iya, gue tahu nimba itu apa. Sabar. Sabar-sabar Karen, sabar. Ingat. Ingat-ingat shopping, kartu kredit, shopping. Sabar nih. Kenapa lo ketawa? Gana gak apa-apa sih teh, cuma lucu aja. Saya ngeliatin orang kota kayak Non begitu, baru mau nimba aja udah kebingungan gitu. Kanan kiri, kanan kiri. Eh, lu tuh jangan kurang ajar ya. Gua tuh bisa aja mecat lu. Mecat saya, Non? Ya ampun, Non. Saya teh udah bilang sama si Non, saya itu gak pernah kerja sama bapaknya Non. Jadi si Non tuh gak bisa mecat saya. Ya sok atuh lah pecat saya juga gak apa-apa dipecat. Saya juga gak kerja. Salah. Ah, segitu, kotor banget nih baju. Eh, air, gue mau air. Ya kan udah saya bilang, Non, nimba, Non. Ya itu aja kali, deket. Sini. Sini? Iya. Yeah. Bentar, Non, ya. Bentar, sebentar, Non. Ya, Tuhan. Ayo, saya yang bawain aja ya. Sini, nempel-nempel juga. Ya Non, ya Allah. Nih. Nih mandi lah, Non. Parmios, parantos, nah. Gimana sih? Iya. Nah, mandi. Dah, mandi lah, Non. Mandi saya nggak mungkin ngintip, dah. Awas. Nah. Gayung, tuh. Saya tuh gimana ntar nyuci, Non? Nih, pakai ini nih, ya. Ya, saya emang ngalah aja. Sama. Mungkinkah kita sama selamanya dan tiada rasa. Jadi begitu, Non. Ya seperti Bapak bilang tadi, itulah keistimewaan kebun kita dibandingkan yang lain. Sampai-sampai toko-toko bunga dan buah di Jakarta mesinnya di sini, Non. Aduh, Non. Hati-hati dong, Non. Ini kenapa tanah merah semua sih lagian tempat jalanannya? Namun juga kebun, Non.
Sorry Pak. Tadi Bapak ngomong apa ya? Oh. Ya sudah Non, nanti Bapak tulisin aja deh untuk Mang Karen, ya. Heh, salah deh. Kalau gitu kita lihat kebun yang lain Non. Banyak kebun-kebun yang bagus. Loh, kok ada Romi di sini? Katanya kan dia nggak kerja di sini. Oh iya Non, Romi memang tidak kerja di sini Non. Cuma dia bantu-bantu Bapak saja, kebetulan lagi libur kuliah Non. Kuliah? Emang dia kuliah? Iya Non, kebetulan kuliahnya di Jogja. Dan alhamdulillah dia dapat beasiswa Non. Siapa tuh cewek? Cantik banget. Jangan-jangan pacarnya. Tapi masa sih cewek secantik itu mau sama si cowok songong? Non? Non Karen? Oh iya Pak. Kita lihat kebun-kebun lainnya. Oh iya iya. Ya ampun Sarah, kamu tiap hari repot-repot bawain Akang makanan begini? Ya nggak repot lah Kang, abis ngajarin ngaji di masjid teh, Sarah nggak ada kegiatan. Ya mendingan Sarah masak atuh, iya kan? Iya, benar. Eh tapi benar loh Sarah, makanan kamu teh tiap hari makin kieu, makin enak aja. Ah yang bener Kang? Beneran lah tuh, masa Kang bohong? Ini teh, resep baru yang Sarah ambil dari buku masak. Oh, pantesan aja. Enak banget. Ini masak apa lagi? Enak banget ya. Eh, Kang. Ya? Perempuan tadi teh siapa? Perempuan? Iya, itu yang sama bapaknya Akang. Oh, itu teh namanya Non Karin. Karin? Karin teh siapa? Oh, dia itu mah anaknya Pak Hardi. Oh, Pak Hardi yang punya kebun ini? Iya. Meni gelis pisannya? Gelis? Enggak lah, menurut Akang biasa aja, enggak cantik. Ah, masa Akang enggak suka sih sama dia? Cantik begitu? Kan jarang-jarang Kang di sini ada cewek begituan. Sarah. Yang namanya cantik itu mah relatif. Percuma aja kan mukanya teh cantik, gelis pisan, tapi hatinya mah jelek. Memangnya teh hatinya kenapa? Udah, gak usah bahas-bahas dia lagi lah. Udah sekarang pokoknya mau makan, dan Akang gak mau makan sendiri. Sarah juga ikut makan, ya? Ya, udah, atuh, yuk, makan yuk. Yuk. Kang, makan. Makan? Ya. Apa lagi, selain ini? Nah, kini bibit-bibit yang ada di sini, Non. Ini semua nanti kita kirim ke Jakarta, Non. Oh, gitu ya Pak. Sorry Pak. Handphone gue dapet sinyal lagi. Halo Beb. Halo. Kok hilang lagi sih sinyalnya? Pak tunggu bentar ya Pak. Iya Nak. Non. Ayo dong. Ayo sinyal. Nyebelin banget sih. Tadi ada sinyal, sekarang enggak ada. Ada, enggak ada. Hah. Susah banget sih nyari sinyal di sini. Aduh. Sinyal dong, nyebelin amat sih. Kang, aku permisi pulang dulu ya. Oh, sok mangga tuh lah. Pacar lo cantik juga. Oh, bukan pacar itu Manon. Sahabat dari kecil. Oh ya, sahabat. Emang ada apa sahabat bawain makan siang?
bohong aja. Ya terserah Non aja kalau nggak percaya, tamanya nggak apa-apa. Tapi emang bener dia mah sahabat dari SD. Ya terserah deh. Eh, mobil gue mana? Oh iya, saya lupa ngasih tau si Non. Mobilnya masih di servis, Non. Ternyata kemarin cuma bukan habis bensin aja. Ada apanya gitunya rusak ya. Saya juga lupa. Satu lagi, Non. Olinya teh kotor banget. Non ganti oli terakhir kapan? Ganti oli? Hah? Pantesan aja mobilnya rusak. Maksud lo apa? Enggak, Non. Yaudah, cepetan sekarang anterin gue pengen lihat mobilnya. Yaudah, Non. Sampai. Ih, jalannya cepet-cepet banget sih. Udah tahu jalan ini rusak. Ya, maklum, Non. Namanya juga jalanan kampung. Mereka berdua montirnya? Iya, emang kenapa tuh? Di sini tuh nggak ada apa montir beneran atau bengkel beneran gitu. Ya ampun, Neng. Di daerah sini mana yang montir cuma mereka berdua itu, Neng. Nggak ada lagi dan bengkel juga cuma satu di sini aja, Neng. Ya udah, sokat dulu, Neng. Ya, kumaha, Jang. Mobil udah bener belum? Si Enan, Mam. Cantik banget. Iya enggak? Kalau tahu Nan datang, kita mandi dulu tadi. Iya enggak? Iya. Mau datang teh, enggak call me kita dulu ah. Iya. Itu sih bisa banget. Cepetan dibilangin, udah beres belum? Iya, Nan. Ini teh kumaha? Udah bener belum? Wah, udah beres. Udah beres. Tenang aja, Bro. Awas edaan Jojo kalau belum bener. Pokoknya jangan khawatir. Pasti enggak percaya. Enggak ada bukti lah, coba dites dulu lah. Kata aja. Astagfirullahaladzim. Ngapain tuh? Ya ampun, aku naon ya. Kok gak rasa begitu? Jok, dan ngapain? Aku maha. Iya, aduh. Ayo, mari kita harus lagi. Ntar dibenerin lagi nih ya, sampai beres. Mohon. Tapi gak mau naon. Assalamualaikum. Lagian lo tuh gimana sih? Lo bilang temen lo dua orang itu bisa benerin mobil. Ya emang bisa. Emang iya bisa benerin mobil gimana? Mobil gue jadi malah keluar-keluar asap kayak gitu. Ya sabar sih, karena sekarang juga teh lagi dibenerin. Benerin apanya? Pokoknya kalau sampai mobil gue tambah rusak, lo yang tanggung jawab. Kalian teh udah pada datang? Ayo makan. Ibu mah udah masakin yang enak-enak buat kamu, Neng. Ayo makan. Gak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain? Neng mah nggak suka ya? Iya. Aduh Neng, maafin ibu ya. Ibu teh bodoh pisan. Ngapain juga masakin si Neng? Sayur nangka sama goreng tempe. Maafin ibu ya Neng. Ternyata kamu nggak suka. Ya udah Romi, tolong Neng Karen dianterin ya ke restoran terdekat yang enak. Ya, ayo Gih. Maafin ya, Neng. Yuk. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apa semua orang Jakarta kayak kamu ya? Maksud lo apaan? Ya, tidak bisa menghargai perasaan orang lain. Excuse me? Ibu saya tuh udah masak capek-capek buat kamu. Tapi kamu dengan gampangnya minta makan di luar. Emang kamu tuh gak mikirin perasaan ibu saya? Kamu minta makan di luar, saya turutin. Tapi apa coba? Setelah kamu makan di luar, tampang kamu tidak mensyukuri, tau gak? Ya sorry deh ya, kalau misalkan lo tersinggung atau apalah ya, namanya gue juga gak ngerti. Tapi emang salah, kalau misalkan gue itu emang kebiasaan ngejaga apa yang gue makan. Ya menurut gue kesehatan gue itu penting. Dan gue emang gak biasa tuh makan apa goreng-gorengan, minyak-minyakan yang kayak gitu. Itu kan gak sehat. Maksud lo apaan senyum-senyum kayak gitu? Oh, gak apa-apa. Mau lo suka kek, enggak kek sama gue. Ya, gue juga gak suka sama lo. Jadi ya, lo mau gak suka sama gue, ya bodo amat.
Kalau lu emang gak suka sama gue, ya lu bilang aja sama orang yang benerin itu villa gue, suruh dia benerinnya cepetan. Oh iya, pasti tuh mah, pasti. Ya udahlah, jangan lama-lama di sini. Saya juga mau ke musola kok. Hah? Musola? Iya, musola. Tempat orang sholat, ibadah tuh, musola namanya. Ya gue tahu kali apa itu musola. Cuman gue bingung aja. Masih ada yang kesana. Apalagi anak sumuran. Ya non, kalau orang-orang daerah sini mah masih banyak yang takut sama Tuhan, pencipta alam semesta. Ya kalau orang Jakarta masih nggak tahu. Mungkinkah kita kan bersama selamanya? Jangka jarum menyiksa batinku hingga aku nyaris bunuh diri. Cowok belagu, cowok sok manis, sok pinter, sok-sokan tukang nasehatin, sombong, sok alim. Menjadi pacarmu, sok tua gayanya, hingga aku nyaris bunuh diri. Dasar cowok nyebelin, kampungan. Apaan sih gue bisa pergi dari sini? Aku udah malas banget sama orang itu. Handphone gue nyala. Hai babe, ya ampun Ana. Iya, I know. Ya, di sini tuh emang gitu. Gue juga gak ngerti kenapa sinyalnya tuh susah banget. Gila, gue tuh gak tau gue tuh ada di mana, gue gak ngerti deh. Iya, gue tuh juga gak sama lo. Pergi kamu gak usah Ana? Tunggu aku. Ana? Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Ilang lagi kan sekarang sinyalnya. Nyebelin banget sih di sini. Kamu deket aku. Kang, ya? Bapak sama ibu sering nanyain Akang. Katanya Akang teh kemana? Gak pernah kelihatan. Biasanya kan kalau liburan suka main ke rumah. Iya maaf Fatullah Sar. Itu si bapak suka minta bantuin saya di kebun. Kasian sendirian. Iya gak apa-apa. Aku ngerti lah Kang. Bapak kan juga pengen kalau aku ngantin dia kan? Si bapak mah gak pernah nyuruh saya kerja di situ. Lagi pula kan jurusan saya teh kuliahnya di bisnis manajemen. Kamu mau pulang ke Jogja? Iya, sebulan lagi paling. Berapa lama Kang kuliah di sana? Ya, kira-kira Akang teh selesai kuliah 2 tahun lagi lah. Hebat teh Akang. Tapi syaratnya lebih seneng kalau Akang kuliah di sini, biar deket gitu. Ya abis gimana tuh Lasar, Akang teh dapat beasiswa di sana. Tapi sepi di sini nggak ada Akang. Gimana sih Sarah? Kan ada si Daan sama Jojo. Iya, tapi rasanya beda Kang. Ya ampun, ya udahlah kalau begitu mah, Akang doain Sarah ya supaya Sarah teh dapat lulus cepatnya, banyak sekali. Karen ke mana? Ibu mah pusing. Bu, ya Allah. Bapak sudah cari kemana-mana, Neng Karen tidak ada, Bu. Serius, Pak? Aduh, Ibu teh jadi pusing, Pak. Terus gimana kalau dia mah sampai diculik? Terus gimana juga kita ngomong sama Juragan Hardi nanti, Pak? Aduh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Romi. Bapak sama Ibu ngapain ya malam-malam masih di luar gini? Aduh, Romi, kamu teh kagak tahu. Neng Karen jam segini belum pulang, dia ke mana ya? Non Karen tuh belum pulang? Ya Allah Ibu,
Non Karen tuh udah besar, Bu. Pasti dia baik-baik aja, bisa jaga diri. Aduh, Rom. Masa sih jam segini belum pulang-pulang? Tadi Bapak sempat lihat, dia keluar nelpon, malah tidak bawa tas, tidak bawa dompet. Masa sih jam segini belum pulang-pulang? Bawa telepon handphone tidak aktif. Gimana, Rom? Ya udahlah kalau gitu mah Pak Bu, mendingan sekarang Bapak teh sama Ibu masuk ke rumah ya, nanti sakit lagi. Nanti biar saya, Jojo sama Daan yang nyari Karen ya. Tapi ya udah, hati-hati ya Rom. Iya Pak, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mah jadi panik. Udah, gimana saya, Pak? Udah Bapak teh mau masuk ke rumah. Hati-hati ya Rom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Satu dan dua, taktik-taktik kau sebarkan. Rom, sebenarnya kamu tuh suka sama siapa sih? Iya, kalian teh apaan sih? Saya teh gak suka sama dua-duanya. Udah sih Rom, kamu tuh gak usah bohong sama kita. Ya udah jangan pada bawel lah. Sekarang teh mendingan kita sekarang cari Non Karen tuh ya. Kalian kesana, saya kesana. Udah buru dulu kita cari. Ayo sama Romi kebanyakan dulu ya. Ayo lah. Non Karen. Karen. Non Karen. Karen. Neng. Karen. Non. Non Karen. Non Karen. Hati ini. Jangan-jangan gue udah di hutan kali ya. Misalkan gue bener ini udah nyasar ke hutan, terus gue nanti dimakan sama harimau, gue mati dong. Aduh, aduh, gak belum mau mati. Aduh, gimana ya? Suara apaan itu ya? I love you. Karen gak rela mati kalau aku belum ketemu sama kalian. Apalagi kalau misalkan Karen belum ketemu sama Brad Pitt. Karen gak rela mati kalau misalkan matinya harus karena digigit sama harimau. Karen gak mau. Tolong. Tolong. Romi, ya Romi, 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 gue takut Romi, gue takut. Untung aja ada lo ya, untung menghirup gue. Udah, gak usah takut ya, kan ada saya Non ya. Udah. Tapi gue takut beneran. Gue takut dimakan sama harimau. Gak, Non, gak, Non, gak.
Non, udah ada saya di sini, Non, tenang aja ya. Dan di sini tuh nggak ada harimau, Non. Paling cuma ada jangkrik, nggak ada, nggak ada. Benar. Aduh, kenapa sih si Non Karen teh nggak mau lepas pelukannya? Mungkinkah kita kan bersama selamanya dan tiada rasa saling cinta. Non, kita diminum dulu biar hangat badannya. Lumayan lah. Gimana Non, badannya masih dingin? Enggak kok, udah mendingan. Syukurlah kalau begitu, Ma. Iya, ketawa aja, lucu kan? Gue udah kesasar di hutan yang ternyata deket banget sama rumah lo. Terus gue udah kedinginan, ketakutan di hutan sendirian, gak tau mau kemana. Puas kan lo, seneng kan lo ngeliat gue kayak gitu? Ya Allah, Non. Jadi orang itu gak boleh suuzon, Non. Tidak boleh berpikiran negatif sama orang lain. Dosa, ya. Ya kalau saya mah emang senang lihat Non susah, saya tuh gak mungkin tuh nyamperin si Non tuh ke hutan, nyariin gitu, sampai ketemu. Gak mungkin. Diam sini, takut gak bisa diimbang. Ya udahlah, gini aja lah, Non. Saya keluar sebentar cari makanan, soalnya di rumah saya tuh nggak ada makanan internasional yang dibikin sama chef-chef itu, Non. Nggak ada, ya. Sebentar lah. Nggak usah nyari-nyari di luar deh. Yang ada aja, apa aja. Mau lapar. Emang nggak apa-apa, Non? Soalnya di rumah saya mah tadi saya cek cuma ada, apa ya, cuma ada sayur nangka sama tempe goreng kayaknya. Iya, udah, Non. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa? Iya. Ah iya tah, Non, makanan dari Chef Kampring nggak kalah sama chef kota. Udah, hah? Dimakan ya. Iya, mangga, mangga, sok. Makan, Non, yang banyak biar gemuk. Gimana, enak? Enak. Tah kan? Saya bilang juga apa, nggak kalah sama chef internasional tuh. Kau bersama selamanya dan tiada rasa saling cinta. Ya Allah, sayang banget sih kita. Sebentar ya. Jaga cintamu. Hatiku kan selalu ku beri hanya untukmu, karena cintaku terus kepadamu. Kau bersama selamanya dan tiada.
Non. Ini teh sopnya dimakan dulu. Biasanya sop buatan ibu teh mujarab buat orang sakit, langsung sembuh. Cobain dong. Thanks ya. Rom. Hah? Kumaha? Makasih ya semalaman udah jagain gue. Ya, sama-sama tuh lah. Kumaha neng sopnya? Enak? Enak. Gimana gak enak atulah non? Di dagingnya juga jarang nemunya itu. Sop daging buaya mah juga enak pasti. Gimana gak enak? Jarang enak, khasiatnya bagus neng. Enggak atulah non. Bercanda, mana mungkin daging buaya nyari gimana. Saya emang gak dapet daging buaya. Taktik-taktik kau sebarkan. Tiga dan empat. Non, senang percaya aja. Lo ternyata gak semenyebalkan yang gue pikir ya. Iyalah tuh aneh. Saya emang nyebelin kenapa. Ya tapi kalau si non mah emang, ya gimana ya. Ya gitulah. Nyebelin kan. Gue tau kok. Tau. Lo dapet beasiswa ya di Jogja? Iya. Kenaun tuh. Hebat. Hebat dah aku mah apa tuh lah Neng. Gak hebat. Neng, hidup kita itu teh baru dimulai saat kita lulus kuliah. Saat kita harus lepas dari orang tua, kita harus berjuang sendiri menunjukkan kepada dunia kalau kita mampu bertahan di dunia ini. Kita cari kerja, dapat gaji, sukses. Nah, ya itu mah namanya hebat Neng. Saya mah belum apa-apa. Bener. Ya udah sok atuh non dimakan dulu itu tak keburu dingin. Ya udah saya ke dalam ya. Jalan. Ditendang. Punya pacar matre pisan, orang bilang harus dibuang. Tapi aku cinta mati kepada dirimu sayang. Dan aku tak bisa hidup tanpa dirimu di sampingku. Punya pacar pengeretan, orang bilang harus ditendang. Punya pacar matre pisan, orang bilang harus dibuang. Tapi aku cinta mati kepada dirimu sayang. Dan aku tak bisa hidup tanpa dirimu di sampingku. Biarlah, biar uang menipis. Tak apa walau dompet meringis. Materi masih bisa dicari. Yang penting aku senang, aku happy. Thank you.
apa alasan saya harus memilih produk dari kebun kalian? Karena produk-produk kami adalah produk-produk yang unggulan, Pak. Kami selalu memakai bibit-bibit terbaik di kelasnya. Ya, seperti yang Bapak bisa lihat, hasil panen kami selalu menjadi yang terbaik di daerah sini. Dan soal pengiriman, kami bisa menjamin. Kami selalu mengirim produk-produk tepat waktu. Dan kalau soal harga, ya, kami juga masih bisa untuk dinegosiasi lagi, Pak. Kita kebunin sama-sama. Ayo, mari, Pak. Ya, jadi kalau di bagian sini, Pak, ini bagian tempat buah nanas. Pohon buah nanas seperti ini, Pak. Selain pohon-pohon ini di perkebunan Anda ada pohon apa aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Kang Teh? Oh, ini, Kang Teh lagi ngecek bibit-bibitnya nih, ada yang kena ulet apalah bakteri. Sini Sarah bantuin ya. Iya, ajarin. Kayak gini. Nah, ini misal daun di sini, Teh. Nah, ada uletnya. Harus pakai pestisida. Ah, gitu. Baik bakteri, bakteri salmonella. Oke, kalau begitu. Bisa saya lihat bibit bunga yang Anda tawarkan ke saya? Iya, Pak. Non, tunggu non, sebentar non. Kedap. Non, saya teh baru dapat kabar dari bapak. Kata bapak teh, Non Karen ngedapetin klien besar itu ya. Oh itu, iya. Hebat lah non. Enggak kok, biasa aja. Itu semua juga berkat bokap lo kok. Ah enggak lah, kalau menurut saya mah Non Karen teh juga hebat, pasti saya mah yakin. Non Karen teh kenapa? Kurang sehat atau gimana kok? Kurang semangat ya? Enggak. Iya, terus teh kenapa kurang semangat gitu non? Enggak apa-apa, gue enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Ya udahlah. Non, mobil teh udah beres, udah dibenerin. Mau dicek enggak? Bener. Iya bener non, udah kelar. Mau? Beneran udah bener. Non, masa gak percaya? Udah bener, yuk, yuk. Ayo. Ya. Makasih, sokat. Lihat nih, Rom. Ya, coba dulu lah. Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, mobilku bisa nyala lagi. Thanks ya buat kalian berdua. Sama-sama, Nen. Kalian tuh mau ngapain? Emang sih, Jo. Main nyosor-nyosor. Terus? Gue harus bayar berapa nih buat kalian? Nggak usah tuh, Neng. Si Neng mah kaya sama siapa saja tuh. Tapi kan kalian udah bantuin ngebenerin mobil gue, jadi ya gue harus bayar dong. Buat Neng yang ngeromi mah, gratis aja ya, nggak usah pasti bayar, ya nggak? Kalian ngomong apa sembarangan, Neng. Udah. Yaudah, tapi paling nggak kalian bertiga mau ya aku traktir. Kalau si Neng maksa, hayulah. Yaudah, yuk. Ayo, turun. Ini masuk. Kenapa? Saya tinggal kenapa-napa. Kalah si Neng, dia tuh grogi dekat si Neng. Naik mobil keren gini, apalagi di sampingnya orang cantik. Biasanya juga si Romi tuh seringnya naik mobil angkot sama ibu-ibu yang ke pasar. Iya Pak Jo? Betul, Neng. Makasih ya, Rom. Hari ini gue senang banget. Sama-sama, Non. Ternyata manusia itu tidak seperti sampul luarnya, kan? Maksud lo?
ternyata bergaul sama orang biasa teh bisa menyenangkan. Maaf, saya teh nggak bermaksud gimana gitu. Enggak apa-apa kok. Maaf ya, kalau sebelumnya gue pernah bikin lo kesel, marah, sedih, atau apalah yang nyakitin gitu. Gak apa-apa, saya teh juga salah, Non. Saya teh dari awal sudah buat benteng supaya saya gak mau dekat sama si Non. Tapi ternyata Karen teh sudah ngertiin kalau saya teh salah seperti itu. Karen teh bisa berubah. Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Jangan lagi kamu deket aku. Jadi pusing. Saya teh seneng deh hari ini bisa ngeliat Non Karen teh ketawa gitu. Biasa kan? Bisa aja nyinyirnya. Ya udahlah Non, kita pulang aja yuk, udah makin malam ntar. Oke, baru yuk. Sesaat kita berpacaran, timbang hatiku ragu tak menentu. Jalanin semua sampai juga. Kang Rani. Oh, Sarah? Hari ini ada apa tuh, Ben? Kamu tuh main ke rumah? Enggak, aku tadi teh cuman bingung kenapa Kang Romi gak sholat di masjid. Aku kira teh Kang Romi sakit atau apa, makanya aku bawain. Tapi ternyata, maaf ya Kang, aku teh udah ganggu Akang. Sarah, Allah, Sarah, kamu teh kenapa sih marah-marah aja sama Akang? Romi, aku tuh sayang banget sama kamu. Kenapa sih kamu tuh tega banget? Emang kamu tuh gak mikirin apa perasaan aku? Gak apa-apa, Kang. Permisi. Sarah, kamu teh kenapa? Sarah, Sarah, kenapa? Pergi kamu. Dia kenapa? Sarah nggak tahu lah, Sarah aneh banget. Dia nggak mau ngomong sama saya. Ya mungkin aja dia cemburu. Ya mungkin dia ngira lo ada apa-apa gitu sama gue. Udah, Sarah mah nggak mungkin begitu. Dia kan ini sama saya mah juga biasa-biasa aja gitu. Lo tuh nggak bisa lihat banget sih. Lo nggak bisa lihat apa kalau dia tuh suka sama lo. Ya udah tuh lah, nggak usah pakai marah-marah. Maaf. Lo, Karen? Mungkinkah kita kan bersama selamanya? Bibit-bibit yang ada di sini, Non. Ini semua nanti. Ya, lantas apa alasannya kok mereka marah-marah sama kamu? Hai Karen. Hey. Kamu teh kenapa ya?
kok kamu pergi gak bilang-bilang? Kenapa aku harus bilang? Aku kan bukan Sarah. Kalau Sarah tuh, dia kalau pergi ya harus izin dulu sama kamu. Karena kan dia pacar kamu. Kamu ini teh kenapa ya? Saya kan udah bilang sama kamu, Sarah teh bukan pacar saya. Kelihatan kali, dia tuh suka sama kamu. Mungkin itu teh pendapat kamu aja. Jadi cuman menurut aku, gitu ya? Setiap hari dia nganterin kamu makanan, terus kalau misalkan dia pergi ke musola dan kamu gak ada, dia akan pergi ke rumah kamu untuk nyariin kamu, itu semua namanya bukan pacar. Ya mungkin emang bener apa kata kamu bilang ya, dia teh mungkin emang suka sama saya, tapi kan bukan berarti saya teh juga suka sama dia. Jadi? Ya bisa aja saya suka sama orang lain gitu. Siapa? Ya sama kamu. Maksud saya teh jadi pengen aja. Bukan memaksa diriku untuk mencinta. Kami tunggu. Kamu tuh tahu dari mana saya di sini? Ini pasti kerjaan sediaan sama Jojo ya? Sebelum mereka teh. Ih, so tau nuduh-nuduh orang. Saya teh minta maaf ya. Saya teh sadar. Saya ini siapa? Kamu teh siapa? Saya teh nggak pantas ngomong gitu sama kamu. Maafin ya. Oh, jadi kalau ketus dan marah itu pantas. Tapi kalau bilang suka gak pantas. Aku juga suka sama kamu. If your voice, if your touch, if your kiss, if your eyes, apa? If your smile, they were mine. Udah sih, masa aku harus ngulangin? Enggak, saya teh denger cuma, saya teh gak percaya dengernya. Kamu emang nyebelin. Tapi semua yang kamu bilang itu benar. Gak ada orang yang pernah bilangin aku seperti kamu bilangin aku. Kamu tuh udah buat aku sadar. Kalau dulu aku tuh manja, aku gak bersyukur. Tapi yang paling penting, aku tuh banyak belajar dari kamu. Tapi karena kamu, aku jadi bisa ngerti semua. If I could, baby, I give my world to you. I hope you love me, cause kamu cintaku. Yeah.
Ada apa sih, Bu? Bapak lihat nggak? Anak kita, teh, makin lama makin deket sama Neng Karen. Ya, ibu mah demen pisan. Punya bakal menantu yang cantik, rupawan, anak kota lagi, Pak. Apa-apaan sih, Bu, ini? Ih, Bapak, teh, emangnya nggak bangga, nggak seneng? Kita mah nggak sia-sia nyukulan si Romi jauh-jauh ambil S1-nya di Jogja. Ibu mah yakin pisan kalau juragan Hardi pasti demen punya calon menantu sarjana. Aduh, Bu. Kamu teh jangan mikir yang muluk-muluk. Kita tuh kudu sadar keluarga kita tuh siapa. Ih, ibu teh kesel kalau ngomong sama bapak pisan, nggak pernah mendukung gitu. Awas ya pak, ibu nggak mau masakin malam ini buat bapak. Masa sih ibu gitu, makanan bapak jadi korban. Biarin, ibu pokoknya kesel. Awas. Waduh, Neng Karin, penampilannya sekarang mani beda banget, woi. Ini pangling saya. Dari mana kamu, Rom? Masih ingatkah kamu tentang semua kata-katamu kepadaku? Sarah, Sarah kamu. Ayo atuh Neng, main saja sama kita, yuk. Udah main aja sendiri. Udahlah, ayo Neng kalau mau ikut, ikut aja lah. Ayo, ayo jalan. Sini atuh, kamu mah nabrak-nabrak saja. Tuh sini, Tommy. Sarah, tuh di belakang, Sarah. Sarah teh, Sarah. Kenapa Kang? Beberapa hari teh Sarah kemana? Akang teh nyamperin ke rumah Sarah, katanya teh nggak ada. Terus Akang ke masjid juga, Akang tanyain juga Sarahnya nggak ada. Kenapa tuh ngomong sama Akang? Masya Allah Kang, masa Sarah harus jawab pertanyaan Akang? Akang teh nggak sadar-sadar ya? Sarah teh sayang sama Akang. Tapi Akang teh mau sayang sama perempuan lain? Sarah, kita tuh sudah berteman sejak kecil. Ya, aku teh sayang sama Sarah. Cuman sebagai adik, Sarah. Mungkinkah kita kan bersama selamanya dan tiada rasa. Hei, sini. Iya, Nan. Kamu kenapa? Kok mukanya sedih banget? Gak apa-apa. Mungkin saya tuh cuma capek aja. Oh, kamu cuma capek aja. Pas banget dong kalau gitu. Tadi aku habis masak buat kamu. Dan ini pertama kalinya aku masak. Untung dapurnya gak meledak. Tapi kamu jangan marah ya kalau misalkan masakan aku gak enak. Kan baru pertama kali. Ya ampun, masakan kamu tuh udah pasti enak ya. Ya udah, aku ambilin dulu ya.
Assalamualaikum, permisi Ibu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ela, Neng Karen. Tumen-tumenan aku datang ke sini? Iya, Bu. Rominya ada. Romi teh enggak ada. Dia ke tempatnya Daan sama Jojo. Dia teh semalaman enggak pulang. Rominya enggak pulang, Bu. Iya, Neng. Yaudah, saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Bawain saya, bilangnya batu bagus lah, batu ini mau dibuktiin. Daan, Jojo. Ada apa? Neng, ada apa, Neng? Romi. Romi. Romi mana? Gak tahu. Kok nyari Romi di rumahnya, sini, Neng? Romi gak pulang ke rumah. Terus kemana tuh, Neng? Ya gak tahu. Ah, yaudah. Neng. Bisa jelasin soal tulisan itu. Lagian kenapa sih kamu gak pulang? Kamu tuh udah bikin semua orang khawatir. Kamu tuh udah bikin aku khawatir. Enggak. Saya teh gak marah sama kamu. Cuma saya gak bisa terus mencintai kamu. Apa? Tapi apa salah aku, Rom? Bukan kamu yang salah. Saya yang salah. Dan tulisan kamu teh udah buat saya sadar. Kalau sebenarnya saya teh gak pantas buat kamu. Saya ini siapa sih? Saya teh cuma orang desa. Dan saya cuma anak pegawai papa kamu. Tapi... Udah. Mendingan sekarang semua disudahi. Saya gak mau kalau kita nanti makin saling sayang, saling cinta. Tapi ujung-ujungnya kamu gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan ngeliatin kamu. Jangan lagi kamu deket aku. Jadi pusing aku gila jadinya. Berpacaran, timbang hatiku ragu tak menentu. Jalanin semua kisah denganmu, mending kisah jauh darimu. Jujur aku masih sayang kamu. Ku takut kehilangan kamu. Tapi sikapmu aku pusing. Kalau harus balik juga. Pergi kamu, gak usah ganggu aku. Aku sudah bosan melihat tingkahmu. Jangan lagi kamu deket aku. Jadi pusing aku gila jadi. Waalaikumsalam. Bikin aku pusing, pusing tujuh keliling. Pergi kamu, gak usah.
ganggu aku. Aku sudah bosan melihat tingkahmu. Sarah? Eh, Kang Romi? Akang teh mau pamit sama Sarah. Apa? Pamit? Iya. Akang teh harus kembali ke Jogja, Sar. Bukannya masih bulan depan, Kang? Iya. Seharusnya teh emang bulan depan, cuma Akang harus buru-buru balik ke Jogja. Oh. Sarah teh hati-hati di sini ya. Dan Akang teh juga mau minta maaf sama Sarah. Kalau selama ini Akang teh udah banyak nyakitin perasaan Sarah. Dan Akang teh bodoh banget. Selama ini Akang teh gak sadar kalau Sarah tuh perhatian banget sama Akang. Sarah teh pantas dapetin yang lebih daripada Akang. Akang pamit ya. Assalamualaikum. Permisi, Bu. Ini ada titipan buat Ibu. Makasih ya, Kang. Terima kasih, Bu. Karen, ketika kamu teh baca surat ini, saya teh pasti sudah jauh. Maaf. Karena saya tidak bisa menemui kamu sebelum saya pergi. Tapi kalau saya teh melihat wajah kamu dan air mata kamu ketika melepas saya, hati saya teh pasti akan hancur 100 kali lipat daripada saat ini. Terima kasih. Karena kamu teh sudah pernah singgah di hati saya. Ya, walaupun singkat, tapi apa yang kita lewati tidak akan pernah saya lupakan. Kalau kita berjodoh, pasti kita akan bersatu kembali. Jaga diri kamu baik-baik. Mungkinkah kita kan bersama-samanya dan tiada rasa. Sarah? Non Karen? Udah, Karen aja. Kebetulan Sarah, aku minta maaf ya. Kalau aku pernah buat kamu sedih atau... Enggak, Non. Enggak apa-apa tuh. Kalau emang Kang Romi cintanya sama Non Karen, saya senang. Saya rela. Tapi dia gak memilih aku. Romi gak pernah memilih siapapun. Segala rasa yang selalu tersimpan di dalam jiwa. Karena cintaku tulus kepadamu, yang selalu tersimpan hanya untukmu. Mungkinkah kita kan bersama selamanya dan tiada rasa untuk saling curiga. Oh.
kenapa sih kamu pergi? Aku tuh kangen banget sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kenapa sih kamu tuh tega banget? Emang kamu tuh gak mikirin apa perasaan aku? Kenapa harus pergi sih? Romi. Kalau kita berjodoh, pasti kita akan bersatu kembali. Jaga diri kamu baik-baik ya. I love you. Terima kasih ya Pak, Bu, sudah mengajari saya banyak hal di sini. Sama-sama Non, Bapak juga senang sudah ngajaga Non Karen di sini. Ibu kenapa Bu? Aduh, gimana ya Neng? Rasanya Ibu teh berat ditinggalin si Neng. Hati-hati di jalan ya Neng. Tenang aja Bu, saya yakin. Insya Allah kita pasti ketemu lagi. Amin. Amin amin. Ya udah aku pamit sekarang ya. Iya Neng. Iya Neng. Iya Bu pasti. Hati-hati di jalan ya Non. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana Pak? Kita teh nggak jadi punya mantu cantik. Assalamualaikum. Papa, Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mama udah pulang. Aku kangen banget sama Papa sama Mama. Tunggu tunggu, Papa bingung. Kok kayak ada yang berubah sama anak Papa? Kenapa Karen? Iya. Papa tahu sekarang. Pak Wawan di sana juga cerita. Kalau kamu itu sangat rajin membantu. Sebegitu besar harapan kamu terhadap kartu kredit kamu ya? Enggak, Opa. Kalaupun Papa ingin untuk enggak kembaliin kartu kreditnya ke aku juga enggak apa-apa. Karena aku udah enggak perlu. Karen enggak perlu kartu kredit lagi. Iya, Ma. Aku udah gak perlu. Aku rasa sekarang aku lebih baik untuk fokus nerusin kuliah. Karena aku pengen cari duit sendiri. Aku pengen kerja di kantor Papa. Dan aku pengen buat Papa dan Mama bangga punya anak seperti aku. Surprise buat Papa. Ah, udah ah. Ma, Pa, aku istirahat dulu ya. Dadah. Gak nyangka sih Karen itu ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Non Karen, gak terasa ya Non ya. Udah 2 tahun rupanya Non gak kemari ya. Namanya juga saya kan harus menyelesaikan kuliah. Itu juga kan supaya saya bisa bekerja di sini sekaligus bantuin Papa. Alhamdulillah, Don Karen tuh hebat. Ah, Ton, bisa aja selalu muji-muji aku. Oh iya, Non. Kebetulan ada klien yang sudah menunggu di dekat Taman Kebun Buah. Jadi, Bapak mohon Non yang menemuinya. Kebetulan Bapak ini banyak urusan yang harus bisa diselesaikan, Non. Bisa ya? Pasti bisa, Pak. Nggak apa-apa kok. Lagian kan itu juga udah pekerjaan saya. Ya. Ya udah, supaya kliennya nggak nunggu lama. Saya pergi ke sana dulu ya, Pak. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Romi.
kita berpacaran. Bimbang hatiku ragu tak menentu. Jalanin semua kisah denganmu. Mending kisah jauh dari. Kamu teh makin cantik ya. Jujur aku masih sayang kamu. Kamu di sini. Iya. Saya teh sekarang di sini. Karena saya sudah lulus kuliah dan sekarang juga saya teh sudah pusing. Jadi saya sekarang sudah tidak takut lagi untuk mendapatkan cinta saya. Pergi kamu enggak usah ganggu aku. Aku sudah. Maksud kamu? Ya. Itu pun kalau kamu teh masih sayang sama saya. Karena aku gila jadinya. Saya teh sayang sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Aku gak bisa lupain kamu. Saya juga aku. Kalau kita berjodoh, pasti kita akan bersatu kembali. Tapi sikapmu bikin aku pusing, pusing tujuh keliling.